Bentar-bentar, itu apa? Enggak-enggak. Bilangin apa sih? Bilangin ke si ibu. Nanti si ibu bilangin ke kantor polisi. Aja. Jangan atuh ya. Eh, biarin. Suruh siapa pakai pakai kayak gini. Hai guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau prank Melani lagi guys. Prank apa? Prank menggunakan barang-barang terlarang. Seperti apakah reaksi Melani kalau aku menggunakan barang-barang terlarang? Jadi di sini aku udah siapin barangnya guys ya. Jadi barangnya kayak gini. Tapi ini bukan barang-barang terlarang beneran ya guys. Ini di dalamnya cuman garam. Jadi ntar garam ini aku akan taruh di dalam tas aku. Terus aku akan pura-pura kehilangan barang aku, terus aku jatuhin gitu ya guys. Dan seperti apakah reaksi dia kalau aku menggunakan barang-barang terlarang? Jadi Melani barusan aku telepon udah ada di jalan dan bentar lagi udah sampai. Oke guys, jadi sekarang aku mau setting kamera dulu dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke guys, kameranya udah di sana, udah aku setting, aku tinggal nungguin Melani. Jadi ntar aku akan pura-pura hilang headset ya guys. Headsetnya akan aku taruh di dalam dan juga garamnya udah aku taruh di dalam. Oke guys, jadi sambil nungguin Melani aku mau main HP dulu guys ya. Tonton videonya sampai habis. Aku tutup dulu biar nggak curiga guys ya. A few moments later. Cantik ya, tapi cantik kan kamu. Iya benar.
Iya kan dia dirias nikah. Itu kalau gitu make upnya ya itu 1 kilo 2 kilo 3 kilo ya. gitu kan namanya juga lamaran mau nikah ya orang. Iya maksudnya itu berapa kilo yang begitu gituin sama tukang riasnya bukan biar cantik kan. Kamu udah nyampe oh yang bener nih bener dulu ya. Ada mobil Tayo. Mau naik Tayo kan? Masa kecil kurang bahagia itu. Kamu yang kurang bahagia. Aku mau bahagia terus ya. Mau juga udah. Bagaimana kamu? Iya. Bucin ih. Itu tadi download lagu tuh ya. Bagus banget kan. Lagu apaan? Kan ya, saya dulu. Kok enggak ada sih? Gimana nih pikun? Biar ditaruh di sini taruh. Ya, bantuin nyari itu loh. Gimana kamu naruhnya? Terakhir pas taruh di atas. Oh iya. Kayaknya cek kita. Apa sih itu? Oh, ini punya teman aku. Apa, Adi? Punya teman aku. Ibu, Om. Beneran, punya teman aku. Apa ini? Ini dapat dari mana? Gak tahu tuh. Beneran gak tahu. Itu punya teman aku. Ih, kamu. Beneran, jadi beneran. Bohong, ih. Beneran. Punya kamu ini punya ya. Punya teman kan pas 2 hari yang lalu kalau misalnya ya aku main futsal kan awalnya kamu ya pas pulang jam 9 itu kan tas aku dipegang teman gitu masa? Ngebohong ih kamu dapat dari mana ini? Terima ya gak tahu tiba-tiba ada di tas aku beneran bohong ih apaan pakai kayak gini biar apa? Ya saya udah liat taruh udah taruh biar apa ih? Taruh ih biar apa gimana kan itu bukan punya aku. Ih bohong, jangan suka bohong deh. Beneran. Sumpah. Gak boleh suka-suka. Makanya kan bohong berarti kan ya. Bener. Biar apa pakai kayak gini. Bukan punya aku, masa ya pakai gini. Bohong. Beneran. Bohong kan. Gak percaya ih. Dapat dari mana kamu kayak gini ya? Bisa-bisanya pakai kayak gini ya. Nah, berarti kamu sama temen kamu sekongkol ya? Enggak beneran ya? Ya kan aku udah cerita, udah ditaruh aja deh, gak usah dibahas. Jangan lagi. Biarin, atuh suruh siapa pakai kayak gini. Dari mana kamu tahu kayak gini enak? Kan kamu tuh gak ngerokok, gak ngopi. Ayo. Enggak tahu, saya tiba-tiba ada di tas aku. Ih, bohong. Ya, kan aku suka ngeles tuh, kalau jadi orang tuh ketahuan bohongnya. Beneran. Apa sih ini Indra? Yang benar dulu jawab jujur dari siapa ini? Beneran ini punya teman nggak percaya banget. Bener. Bilangin si ibu. Beneran ini kan aku udah jelasin barusan punya teman, taknya dipinjem. Saya nggak percaya aku. Nggak percaya ya udah. Bener bilang ke si ibu. Nggak pakai kayak gini. Yang aneh. Bukan punya. Suruh siapa pakai kayak gini? Ya udah taruh aja, gak usah dibahas ini. Iya, emangnya. Suruh siapa pakai kayak gini? Bukan punya aku sayang, aduh. Bohong, sumpah. Beneran. Gak boleh sumpah. Berarti kan bohong kan, ya, ayo kan? Gak mau itu ayo. Ya, kan gak boleh sumpah, gak boleh. Bohong. Udah sini. Bilangin ke si ibu. Bentar, itu apa? Enggak. Bilangin, apa sih? Bilangin ke si ibu. Nanti si ibu bilangin ke kantor polisi. Jangan atuh ya. Biarin, suruh siapa pakai kayak gini. Jangan, ini punya teman aku. Kan? Bohong banget. Ya udah aku balikan aja ke teman aku. Ngapain ah? Mau dipakai bareng sama teman kamu. Enggak, beneran. Sejak kapan kamu pakai kayak gini? Sejak kapan gimana? Enggak, aku mah gak pernah pakai baju sumpah?
Sumpah? Itu kan kalau bohong berarti, itu kan kalau diam bohong itu berarti. Enggak. Apa? Tentu kan berarti kan pakai ayo. Enggak sayangnya. Ih, coba sumpah gak? Punya sumpah? Iya punya teman aku. Sejak kapan pakai kayak gini? Sejak kapan di mana? Enggak pernah kok aku pakai kayak gitu. Ih, bohong banget. Ya udah enggak usah dibahas. Ih, nangis ibu. Enggak usah dibahas. Ih. Tuh aku ya udah dengerin lagu aja ku cantik. Enggak. Dengerin lagunya sayang gitu. Biarin atuh lagu biar bisa didengar lagi nanti. Ya udah enggak usah dibahas udah. Aku balikin ke gini aja ntar malam. Habis ini ya nganterin kamu sekalian nganterin ini. Gitu. Enggak. Beneran. Kok pakai kayak gini? Kayaknya enggak tahu beneran. Yang ngopi, yang ngerokok. Ih, malah pakai kayak gini. Enggak, aku enggak makan. Beneran. Bohong. Beneran. Sumpah. Punya temen aku. Sumpah. Sumpah dulu. Punya temen aku. Sumpah dulu. Sumpah. Bahas. Sumpah, bukan Itu kan berarti bohong kan kalau kayak gitu. Suruh siapa pakai kayak gitu bilangin si ibu biarin kalian bilangin kata polisi tentang. Hei, emang mau aku ditangkap? Iya, harus suruh siapa pakai kayak gini? Hah? Itu punya teman aku. Jadi gak usah dibahas. Sini. Sana. Udah. Apa sih? Gak usah dibahas. Apa ini? Gak usah dibahas, emangnya apaan permen, gak usah dibahas. Udah sini, iya aku balikin ke teman aku janji. Mau dibalikin apa emang mau diminum? Dipake? Ya balikin ya. Eh aku bilang sih, apa sih? Sana baru pakai kayak gitu. Ikan bukan punya aku, kamu emang kamu pernah lihat aku pakai kayak gitu? Kan di belakang aku pakainya kan? Kalau aku yang gak ada baru pakai kayak gini. Enggak beneran ya? Beneran. Apaan sih? Beneran. Sini udah gak usah dibahas. Enggak. Iya bilangin ke si ibu jadi aja. Udah. Sini. Bukan punya aku, udah jelasin ya. Apa sih? Bukan punya aku. Enggak percaya. Emang gak percaya? Ya aku mau dengerin lagu, ya udah sini. Ya gak usah dibahas ya. Apa sih? Ya, udah aku bilang biarin ngarahin. Bentar dulu. Jangan ngarahin, ya, sakit. Aku jelasin. Sakit tau. Ih. Ya aku jelasin sini. Enggak. Bentar. Enggak mau. Iya, bentar dulu. Apa sih? Aku jelasin. Gak mau. Suruh siapa tau pakai kayak gini. Enggak. Aku gak pernah pakai kayak gitu, Bang. Bohong, ini ada di tas kamu. Benar. Aku kan udah tahu kan lagi nyetir akunya tas dipegangin. Bohong banget. Beneran. Sumpah. Bukan. Sakit. Suruh siapa biarin kayak sakit. Suruh siapa pakai kayak gini. Yuk, gini aja dulu ini yang benar dulu. Apa sih? Gak usah dibahas deh. Gak usah dibahas. Ini kan bukan punya aku lagi ya. Gak percaya. Ini punya teman aku. Ih, bohong banget orang ini udah di tas kamu. Ya kan aku gak cek tas. Ya tadi aja yang bohong banget, ih bohong banget. Itu headset kamu kan kemarin ada di luar ya aku pas main di sini. Ya itu kan gak tahu aku lupa. Ih, bohong. Ih, bohong banget. Ya udah deh, gak usah dibahas. Enggak, aku bilang sih, biarin. Sayang, sakit banget. Suruh siapa yang mau prank? Ini aku coba di dalam. Apa? Buka masa ya aku pakai gini nih kalau nggak percaya.
di dalamnya apa itu, Pak? Apa? Bukan dulu. Ngerasain dulu, dikit aja. Ya mau, apa? Tuh, dikit dulu. Sini, kamu cobain ini, asin tau. Udah jangan, Ceng. Udah. Ceng, please. Aku cuma prank beneran. Ceng, udah dong. Gak mau, sini. Suruh siapa di prank, kan? Sini. Enggak. Ceng, please. Udah minta maaf, aku gak prank lagi. Enggak, ayo, please. Ah, itu aku. Suruh siapa ngeprank aku? Iya, udah. Sini. Enggak. Jangan tahu rasa. Sini. Minta maaf. Sini. Aduh. Oke, teman-teman. Diprank terus emangnya apa? Sini. Gak bakalan pakai gini beneran. Beneran. Awas cepet-cepet kayak gitu. Iya, beneran. Sini. Duduk yang minta maaf. Oke, teman-teman. Aku gak tau. Gak tau, bener deh. Cana itu. Cana anak. Oke, teman-teman, terima kasih udah tonton videonya sampai marah mau dilaporin ke polisi. Aku aja yang ngerokok masih kayak gituan. Oke, teman-teman, so jangan lupa follow Instagram kita berdua ya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.